terima kasih saya kepada SMP Negeri 3 Tampak Siri karena saya masih suka pada kesempatan yang baik ini saya dalam kegiatan MPRS ini anak-anak siswa baru itu sejumlah 264 orang itu sudah mengikuti kegiatan MPRS selama 2 minggu kegiatan. Dan di samping itu saya sampaikan terutama kepada BNN yang sudah banyak memberikan pencerahan dan pengarahan kepada anak-anak yang kelas 1 baru ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini anak-anak tahu tentang bahaya narkoba. Untuk bahan bagi anak-anak itu biar ke depan dia tidak sampai terlibat di dalam kegiatan narkoba. Di samping itu kami juga dari sekolah ini bahwa kelas 8 dan kelas 9 yang kami lanjutkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini supaya juga tidak terlibat di dalam kegiatan narkoba. Tentu ini harapan besar dari kami semua stakeholder yang terhadap sekolah ini ikut membantu sekolah supaya anak kita tidak sampai terlibat kegiatan narkoba karena memang itu sangat menghancurkan masa depan anak-anak.